Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini Comic Chapter 214 dari komik Aku Hidup di komik itu. Ini komik berapa ya? Komik Aku Kembali dari Surga ya. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu teman-teman, agar tidak ketinggalan komik-komik seru lainnya. Kemudian di chapter 214 ini, si cewek Liu Xiun ya menjelaskan bahwasannya Tripalas Tournament. Jadi Tripalas Tournament itu, meskipun ini kontes antara tiga istana, tapi setelah semuanya ini adalah tes yang direncanakan oleh akademi, dan final, pemenang final itu mempunyai kesempatan untuk memenangkan harta. Di kedalaman di trial film ini ada yang namanya Treasure Mountain ya, harta apa, gunung harta ya, ada gunung harta, dan ada banyak harta di puncak gunung. Yang paling penting, harta yang sangat penting, tidak ada yang bisa mendapatkannya selama ribuan tahun, belum ada yang menentukan. Kemudian si Li Xiang Tian berkata, kalau begitu ayo pergi ke Treasure Mountain untuk melihat-lihat, kata Li Xiang Tian. Kemudian scene berpindah keluar ya, keluar di luar trial realm. Kemudian ini ada salah satu dua musuh dari Xiang Tian itu ya, wakil. Dia berkata, mengapa murid-murid dari dua istana, Wufa ya, Wufa dan Sufa, belum keluar, katanya. Ini sudah sangat lama. Li Xiang Tian dan yang lain pasti sudah diurus ya. Kemudian satunya berkata, pasti mereka datang ke Treasure Mountain. Mereka memang tidak tahu diri, tidak tahu dirinya sendiri. Mereka hanya berdiam di Sufa dan Wufa Palace sejak lama katanya. Ini tentang high kultivasi yang tinggi, tapi kalau tentang bakat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan bakat yang bagus, real bakat seperti Yong Palace Master Si Tusu katanya. Mereka banyak berpikir, terlalu banyak pikir tentang pergi ke Treasure Mountain. Harta dari harta Treasure Mountain itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang berkualifikasi, dan harta yang paling penting itu tidak pernah didapatkan selama ratusan ribu tahun. Kemudian di sini terlihat kembali ke Treasure Mountain ya. Di situ ini adalah mereka sampai ke Treasure Mountain. Ini adalah Treasure Mountain. Ini adalah tiga barir di atas Treasure Mountain itu. Jadi jika kamu bisa masuk ke tiga barir itu, kamu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan harta.
Kemudian setelah beberapa saat ini ada orang mau menghancurkan barit itu. "Sialan," katanya. "Buka ini untukku. Aku Dayu mempunyai level yang sangat tinggi. Kenapa aku tidak bisa menerobos barir pertama?" katanya. Dia mau memotong barir itu tapi tidak bisa. Kemudian di si Li Xiangtian bertemu orang itu. "Berhenti menyanyiakan usahamu," katanya. "Siapa?" kata orang ini ya. Dia berbalik untuk menoleh. Kemudian dia melihat Li Xiangtian dan teman-temannya. Kemudian dia berkata, "Banyak orang di sini," katanya. Kemudian Li Xiangtian berkata, "Kamu tidak tahu kepada pamanmu," kata Li Xiangtian. Kemudian orang itu berkata, "Apakah kalian murid-murid dari Wen Yuan Palace? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih hidup?" katanya. "Tentu saja kami masih hidup, tapi aku takut kamu yang tidak akan hidup," katanya. Kata Li Xiangtian ini. Kemudian dia berkata, orang itu berkata, "Hem," katanya. "Apakah kamu layak mengancamku, Dayu?" katanya. "Ayo pergi semuanya bersama grup yang kultivasinya sangat rendah. Aku akan mengajarimu pelajaran hari ini," kata orang itu. Sambil orang itu mau menyerang. Kemudian setelah beberapa saat, orang itu dihajar oleh teman-teman Li Xiangtian. "Ya, kamu ingin pura-pura," katanya. Kemudian orang itu menangis. "Semuanya maafkan aku salah," katanya. Kemudian Li Xiangtian bertanya, "Berapa banyak orang-orang yang kamu punya?" katanya. "Selain aku, ada 3 orang di Treasure Mountain." Kemudian dalam hati orang itu, "Sialan, bagaimana? Orang-orang dari Wen Yuan Palace itu sangat kuat. Apakah orang-orang yang menyergap itu semuanya mati?" katanya. Oke, sudah ya di chapter ini. Jadi intinya di chapter ini Li Xiangtian itu mau pergi ke Treasure Mountain untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan harta di sana. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe dulu agar tidak ketinggalan komik-komik seru lainnya ya.